Ini kali. Oh, kunci. Kok mana, Glen? Nah, itu kunci lagi. Di mana? Hah? Serem Pak ke rumah ini. Nah, itu lah lebih itu, Pak. Bikin itu meja-meja nih lah. Itu nanti yang terpotong-terpotong itu bisa untuk bikin meja nih. Di Regar sama Bang Milala lagi di rumah nantulangku ya. Sama tulangku kami membantu membuat untuk pondok-pondok berjualan anaknya nantulang ya. Nah, ikuti terus kami semuanya ya teman-teman Bang Milala. Kita kan rame. Iya, orang tuanya kan. Anak lagi, iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan apapun. Diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, Bi Regar sekarang ini di dapur ya, membantu kakak memasak. Nah, tadi ada kita beli ikan, jadi mau kita menyayur ikan bersama-sama kakak ya, anak nantulangku ya. Nah, karena dia mau bikin gubuk-gubuk untuk berjualan katanya. Kasihan kakak ini, karena dia suaminya pun tidak ada ya kan. Jadi dia untuk berjualan, untuk mengapai anaknya sekolah lah, untuk membantu-bantu, untuk mengkasih belanja sama anaknya yang sekolah gitulah kakak ini tadi ya. Nah, karena dia kerjaannya pun tak ada, jadi dia ingin berjualan sedikit-sedikit katanya. Jadi Bang Milala membantu untuk mendirikan pondok-pondoknya ya teman-teman Bang Milala semua. Nah, ikuti terus Bi Regar ya. Kami mau membuat sayur asam pedas ya sama kakakku ini ya. Ikan gembung serai. Nah, ini dia bumbu-bumbunya ya. Ada jahe, ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kunyit, ini cabe, ini tomat, ini serai. Nah, ini dia ikannya yang mau kita sayur asam pedas ya. Nah, ini dia kakakku, anak nantulangku tadi ya. Nah, ikuti terus kami ya teman-teman semua. Nah, ini sudah masak sayurnya ya, sayur asam pedas. Baru nampak muatan kumbang sila makan itu kan. Zer, apa itu? Apa ya? Kami sini. Ini tes manis ini. Nah, kami makan sama-sama ya di rumahnya nantulang sama tulang ya. Mari kita makan. Mari makan teman-teman semua. Enak ini ikannya. Sayur daun ikan, terasi. Daun ubi rebus sama sambal terasi. Ikan ikan asin goreng. Sedap. Minta satu lagi dulu piring sama siapa ini? Siapa yang kocok ini? Dipa. Ini ikan asinnya. Enak ikan asinnya. Sijuan satu bau. Hah? Sijuan. Ah, nih sijuan. Ikan gorengnya kasih sama adik dulu, ambilkan sama adik dalam nak. Sambal terasinya. Tunggu ya, bikin nasinya ya. Masak asamnya. Masak asam berulang. Mau sambal belacannya? Mau? Sini. Sambal terasinya mana sama bere itu? Lalu lagi. Ini. Oh, dia pakai sendok. Jalan ya, pulang. Nek, dia kena sini sana. Cio nak. Ini bin. Duduklah kau situ dulu. Tuh, wah.
pintar ya ini. Adik kami permen ini. Minum sendiri. Inilah teman-teman semua situasi kediaman tulang kami ya, paman ya. Mereka belum lama pindah ke sini ya teman-teman ya. Lebih kurang 6 bulan baruan di sini teman-teman. Ini nggak di dinding dia, itu kan dinding keliling ini. Tambah lagi deh, yo. Dari dinding lah kolong. Dari depan baru dinding kolongnya. Situasinya sempit ya teman-teman, jadi berantakan seperti ini ya. Ini ya tuang. Teman-teman nanti banyak kali makan papan nih kita. Mau makan medadongnya. Kan ya pandi dia. Kemauan dia banyak penuh. Bandar ke Marabu je nanti awak hai. Kau dah sini bawang putih ini. Kan ingat minum makanan masa bawang putih dah. Papanya udah mulai pasang ya. Aduh. Kelai-kelai si Ahmad. Gimana tinggal si Ahmad? Papanya juga cukup. Pakai apa mukulnya lah? Tadi ni. Tidak bisa pir dapat. Akan kutulur. Kami dapat. Gergaji. Enak aja kak. Kalian yang akan dekat-dekat kali kalian di situ. Kalian tinggi tu pir lah ini ada ti. Udah ada kan banyak. Apanya? Asam bola peban dah. Dah miliki. Salah sim peban bawang putih dah. Selang. Ini minta dulu dengan sepaku. Setengah. Lima setengah pek. Nanti dia pek mamaknya kelihat. Dia kembali dulu. Gak tahu di situ lah. Gak tahu di situ lah. Gak tahu di situ lah. Pukul sama paku, nah dari pakunya yang di. Yang ini miring, kak ini. Ya, yang ini miring apa yang sana sih? Tengok ini tegau dah ini. Nah, ini lagi tahap pembuatan tiang tengahnya ya. Nampaknya. Oh,
Kalau saya ngomong lang. Nampak. Nah, ini namanya perkampungan Bugis ya. Kalau tulang saya sama nantulang saya tinggalnya di sini ya, teman-teman Bang Milala semua. Cukup ramai juga di sini penduduknya ya. Nah, seperti inilah dia bubuknya ya, teman-teman semua, belum selesai. Teman-teman semuanya, seperti inilah hari ini kegiatan kami ya, teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, teman-temanku semuanya, ketahuilah satu hal ya teman-teman semuanya. Apabila kita tanam padi, masih tumbuh rumput teman-teman. Apabila kita tanam rumput teman-teman semua, dan harap tumbuh padi. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur, teman-teman. Sampai di sini dulu, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mojua-jua, horas. Dadah, teman-teman semua. Sunset nak ada buat, pakul nak buat. Naik mamu. Ada lubang. Gajah ada dekat lontong tadi. Tidak masuk, tidak masuk.